saya lapar. Apa? Nyok kencot. Kalau yang nendang gak gila tadi, nendang apa kamu? Harimau. Apa? Harimau mau buka jalan. Jurus harimau mau buka jalan. Jurus apa? Harimau mau buka jalan. Wah, jurus harimau mau buka jalan. Waduh. Serem dong. Kalau yang tadi yang nendang-nendang itu jurus apa tadi? Ikan terbang mengolong sirip. Sudah tahu semuanya, dapatnya berapa? 1.890. Sekarang sudah diambil berapa? Berapa? 500. Nah, uang itu harus betul-betul untuk urusan pendidikan sekolah anak-anak dan bisa juga untuk menambah modal kalau mau berjualan sesuatu. Tetapi ingat, ngambil 500, diminta suami 200 untuk beli rokok, boleh enggak? Enggak boleh? Tidak cinta suami. Boleh enggak? Tidak boleh? Tidak boleh, tidak, tetap tidak boleh. Dijelaskan kepada suami kita, Pak, mboten angsal, mboten pikantuk niki kangge anak EDW, kangge sekolah, kangge nambah gizi anak. Waalaikumsalam. Ya, ini juga kurus kayak saya. Ini harus roti biskuitnya dimakan ya. Sehari berapa tadi? Gak tahu. Oh, gak tahu gimana sih? Sudah dapat belum roti biskuitnya? Belum. Belum. Ini jangan, ini enggak masuk ke yang dapat ya? Enggak. Oh enggak, ya udah enggak apa-apa. Ini kenalkan dulu nama. Nama saya Reza Farah Daida Ramadan dari Mujurlor, Kroya. Dari Kroya. Namanya siapa panggilannya? Reza. Raja. Raja. Raja atau Raza? Pada baik. Pada baik apa toh? Pada baik. Apa itu? Sama saja. Oh, sama saja. Pada baik. Kepriwe kabare? Main-main. Hah? Main. Main itu apa? Bagus. Bagus. Oh ya, main bagus. Kepriwe kabare? Main. Oh, bagus. Apalagi coba? Diajari saya apa coba? Apalagi ya? Wedhus kambing. Wedhus kambing, Pak. Kalau wedhus tahu saya tahu. Wedhus kambing tahu. Saya apa? Ini coba. Apa itu? Nyok? Nyok kencot. Nyok kencot. Benar, Bu. Nyok kencot. Apa itu? Aduh. Saya belajar banyak nih. Nyok kencot. Kalau saya sudah kenyang gitu, apa? Saya sudah kenyang. Nyong wis barek.
nyong wis waruk. Gitu ya bahasanya gitu ya, nyong wis waruk. Sudah kenyang nasi. Nyong wis waruk mangan sego. Nyong waruk sego itu ya, iya toh. Nyong waruk sego. Oh iya. Bahasa kita ini dari Sabang sampai Merauke, bahasa lokal kita ada 1100 yang berbeda-beda. Berbeda-beda kita ini. Tiap kabupaten beda, tiap provinsi beda lagi. Saya sudah dari Sabang sampai Merauke, saya sudah dari Miangas, yang Pulau Rote saya yang belum. Udah, sekarang Pancasila yang keras, Raja. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, Raja ini pinter banget. Apa itu bahasa Banyumasnya? Raja pinter banget. Apa, Pak? Apa? Pada baik itu pinter banget ya. Iya. Ya udah, sepedanya diambil. Ya, makasih, Pak. Ya. Ya. Tuh, sepedanya tinggal satu. Baiklah, Ibu-ibu. Waktunya ini sudah mau maghrib, sudah mau berbuka puasa. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka. Ini. Ini anaknya ini pada baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia beserta rombongan tiba di tempat acara. Semuanya tadi sudah dibagikan 3.842 kartu Indonesia Pintar yang sudah dipegang anak-anak semuanya. Sudah pegang semuanya? Coba diangkat ke atas semuanya, kartunya biar kelihatan semuanya. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3432. Sudah betul. Anak-anak tahu semuanya yang SD ya, di kartu itu diberikan dana Rp450.000. Tahu semuanya? Ya. Yang SMP diberikan Rp750.000. Yang SMA, SMK diberikan Rp1.000.000. SMA, SMK mana? Satu juta cukup enggak? Ada yang bilang tidak, mana tadi sini, maju. Yang bilang tidak, maju. Masa satu juta enggak cukup? Cukup ya? Ya, jadi semuanya dana itu, anggaran itu harus diperuntukkan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dengan sekolah. Untuk beli seragam, boleh? Untuk beli sepatu, boleh?
Untuk beli tas sekolah boleh? Untuk beli buku boleh? Untuk beli pulsa boleh? Tidak. Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau ada yang menggunakan dana itu untuk beli pulsa, kartunya dicabut, ditarik. Ya, tadi Profesor Muhajir, Bapak Menteri Pendidikan sudah menyampaikan bahwa ini diberikan sebanyak 3.432. Ini adalah untuk anak-anak semuanya agar terus bisa dari SD naik lagi ke SMP, naik lagi ke SMA, SMK, dan seterusnya nanti naik lagi. Yang anak harus belajar. Kalau sudah ada kartu pintar, anak-anak tidak belajar sungguh-sungguh, tidak ada artinya. Negara ingin, kita ingin, Pak Presiden ingin agar anak-anak semuanya pintar. Karena 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, persaingan itu ketat sekali. Kompetisi itu ketat sekali. Adu pintar, adu cerdas. Semuanya harus belajar, anak-anak semuanya harus belajar. Nama saya Tami Jiramatan dari SD Cilacap 8. Siapa tadi namanya? Gak jelas. Tengku Niji Ramadhan. Siapa? Tengku Niji Ramadhan. Tengku. Tengku Niji. Tengku Niji Ramadhan. Ramadhan. Tengku Niji Ramadhan. Bagus sekali namanya. Kelas berapa? Tengku. Kelas 5. Kelas 5. Benar bisa silat? Oke. Juara di mana? Pernah juara enggak? Belum. Belum. Tapi bisa silat. Benar, coba peragakan. Agak sini. Duh. 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 Terus. Udah pakai koprol kayak gitu kan sini. Ya. Tengku, orang tua kerja di mana? Enggak kan, kerja rumah tangga. Rumah, Rumah tangga. Rumah tangga, oh ya udah. Jadi sekarang kelas 5. Ya, kelas 5. Orang tua kerja rumah tangga. Ya, terus sekarang saya tanya perkalian. Kelas 5 kan? Ya. 10 kali 10 kali 2. 10 kali 10 berapa? 10 kali 10 kelas 5. 100 kali 2. 100 kali 2 200. 200 ya udah. Jadi 10 kali 10 kali 100 kali 2 200 ya, yang tegas tuh. Silatnya bagus. Pakai apa tadi? Namanya apa itu? Koprol. Koprol. Salto. Guling-guling tadi apa namanya apa? Guling. Guling. Benar namanya guling. Apa itu tendang yang cungkil? Apa? Cungkil balik. Cungkil balik. Benar, jungkir balik itu namanya. Iya, kalau yang nendang gak gitu tadi, nendang apa kamu? Harimau. Apa? Harimau membuka jalan. Jurus harimau membuka jalan. Jurus apa?
harimau membuka jalan. Wah, julur harimau membuka jalan. Waduh. Serem dong. Julur harimau membuka jalan. Kamu yang tadi terus kakinya muter tadi, itu jurus harimau membuka jalan. Kalau yang tadi yang nendang-nendang itu jurus apa tadi? Ikan terbang mengolong sirip. Ikan terbang? Ikan terbang menggoreng sirip? Apa? Jurus ikan terbang apa tadi? Kok pakai sirip lagi apa? Ikan terbang apa? Ya udahlah, jurus ikan terbang. Ikan terbang menggoyang sirip tadi kelihatan. Ya benar ya, ya benar. Udah, sepedanya diambil. Tuh. Ya. Itu sepedanya mau enggak sepeda? Nah, mari. Nah. Jurus harimau membuka jalan. Terus. Tadi yang kedua, jurus ikan terbang menggoyang sirip. Aduh, jurusnya serem-serem ini, tangguh ini. Tengah ini baru separuh yang pegang sertifikat dari bidang-bidang tanah yang ada, baru 49%. Ini akan dikebut, setiap tahun akan dikeluarkan kurang lebih 500 ribu Pak Menteri, 500 ribu, tapi kalau seluruh Indonesia tahun ini akan dikeluarkan 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Kenapa ini kita kebut? Karena banyak sengketa-sengketa yang terjadi di lapangan gara-gara tidak pegang yang namanya sertifikat. Sertifikat ini ada tanda bukti hak. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sudah pegang ini, pegang sertifikat, orang lain mau ini punya saya, ini punya saya, enggak bisa punya saya, buktinya ada, bukti hukumnya ada. Ini penting sekali. Sudah 72 tahun kita merdeka, total bidang tanah di seluruh Indonesia ini ada 126 juta. Tetapi yang pegang sertifikat baru 46 juta. Memang masih banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang harus kita selesaikan. Sekarang yang namanya Kanwil BPN, kantor BPN semuanya kerja keras untuk menyelesaikan target yang sudah saya berikan. Kerja semuanya dengan target. Karena ini ditunggu rakyat, benar enggak? Semuanya nunggu. Saya udah enggak mau lagi ngurus sertifikat sampai setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enggak rampung-rampung. Harus cepat ngurus sertifikat, dan sekarang saya melihat seluruh kantor BPN kerja mati-matian agar target yang sudah kita berikan itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya,
bahwa kita bangsa Indonesia ini beragam. Beragam, beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah. Coba kita lihat, negara kita yang besar ini, kita sering lupa, memiliki 17.000 pulau. Memiliki 714 suku, enggak ada negara manapun di dunia yang memiliki suku sebanyak negara kita Indonesia. Memiliki 1.100 lebih bahasa lokal, beda-beda semuanya. Di sini ada kepriwek kabare, di sana beda lagi. Salamnya juga beda-beda. Saya berikan contoh saja di Sumatera Utara, dari satu tempat dengan tempat yang sudah beda-beda, pada sama-sama Sumatera Utaranya, beda-beda semuanya. Di sebelah utara kalau salam, huras. Kalau Batak kan huras, ya kan? Masuk ke tengah sudah beda lagi, majua-jua. Agak ke timur lagi, beda lagi, jua-jua. Ke selatan beda lagi, ya'ahowu. Beda-beda, padahal kita memiliki 34 provinsi, 516 kabupaten dan kota. Jadi kita ini bermacam-macam, beragam. Inilah kebinekaan yang harus kita jaga dan kita rawat. Jangan ada, saya titip, jangan ada gesekan sekecil apapun karena masalah agama atau masalah suku atau masalah bahasa, daerah, enggak. Kita ini saudara, kita harus ingat kita ini saudara. Tidak usah kita ini saling menjelekan, saling menyalahkan, saling mencemooh, saling mencela. Enggak, kita ini saudara, perlu saya ingatkan. Tujuh ratus empat belas suku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya bisa bayangkan negara lain paling-paling punya tiga suku, empat suku coba. Kita ini 714. Nah, kalau kita enggak rukun, rasa persaudaraan kita tidak kita jaga dengan baik, baik ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita enggak kita jaga dengan baik. Ini tugas kita bersama, saya titip. Nah, iya, makanya ini juga nih. Pertama-tama saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah ingin menyampaikan duka yang mendalam dan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Romo Kiai Haji Hasbullah.
yang mohon maaf pada saat beliau meninggalkan kita semuanya, saya tidak bisa hadir di pondok pesantren ini, sehingga sore hari ini sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari saya, keluarga, dan pemerintah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, utamanya para santri, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa negara kita, Indonesia ini adalah negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, memiliki 516 kabupaten dan kota, memiliki 34 provinsi, memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa lokal yang memang kita ini telah dianugerahi Allah dengan keberagaman agama, suku, ras. Yang ini harus kita syukuri dan kita jadikan kekuatan dan potensi bangsa ini untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Bayangkan negara lain paling memiliki 456 suku, kita ini 714 suku, berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam kehidupan muamalah kita, marilah kita jaga persaudaraan kita, persaudaraan antar umat muslim, ukhuwah Islamiyah kita. Kita jaga persaudaraan dengan umat agama-agama yang lain, ukhuwah watoniyah kita, agar kerukunan, agar persaudaraan di antara kita ini betul-betul terjalin dengan baik. Jangan sampai di antara kita ini masih ada dan sering saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling mencemooh, saling mencela. Kita lupa bahwa kita ini saudara. Kita lupa ukhuwah Islamiyah kita. Kita lupa ukhuwah watoniyah kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semuanya agar kekuatan, potensi, keanekaragaman kita, kebinekaan kita yang sudah menjadi hukum Allah, yang sudah menjadi takdir Allah, betul-betul kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai antar kita ini retak, ada gesekan, tidak. Saya kira kita tahu ajaran Islam mewajibkan kita untuk hidup rukun di antara saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Apabila kita betul-betul bisa menjaga persatuan kita, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada saling menyalahkan, saling menjelekkan, saya kira, saya meyakini insya Allah negara kita akan menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang kita idam-idamkan semuanya. Dan sekali lagi terima kasih atas penerimaan yang ramah, sambutan yang hangat pada sore hari ini. Saya kira itu yang bisa sedikit saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kami agak kemintar. Kami tidak ngaturi terlalu banyak masyarakat untuk memakai panjenengan Bapak Presiden, karena terus terang saja masjid kami tidak cukup untuk menghormati panjenengan. Ini boleh dikatakan dari yang orang saja yang punya. Karena itu pada saat ini kami sedang ingin memperbesar masjid ini, karena tiadanya tanah, maka terima kasih kepada Romo Kiai dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda yang telah menerima kami dan rombongan dengan keramah tamahan yang sangat-sangat baik. Yang kedua, kami ingin mengingatkan kepada kita semuanya tentang negara kita Indonesia. Negara kita adalah negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 516 kota dan kabupaten, memiliki 34 provinsi, memiliki 714 suku, dan 1.100 lebih bahasa lokal. Betapa anugerah Allah yang diberikan kepada kita, ada sebuah anugerah dan potensi yang sangat besar. Keberagaman agama yang bermacam-macam, suku yang bermacam-macam itu adalah hukum Allah, takdir Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Jangan sampai di antara kita justru baik sebagai sesama muslim maupun sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air ini saling menyalahkan, saling menjelekan, saling menfitnah, saling mencemooh, saling mencela. Jangan. Karena kita ada saudara. Oleh sebab itu persaudaraan di antara kita sesama umat muslim dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita harus kita jaga dan kita rawat bersama. Dan juga persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air dalam ukhuwah wathoniyah kita juga harus kita jaga. Karena kita memang beragam, berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda ras, beda bahasa lokal. Ini titipan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jangan sampai karena hal yang kecil kita besar-besarkan menjadi sebuah gesekan. Jangan. Kita harus saling menghormati, saling menghargai di antara baik sesama umat muslim dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita dan juga sesama saudara kita dengan umat agama yang lain, karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama di sini karena nanti setelah buka juga akan ke pondok yang lain untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Mbah Kiai, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan keramah tamahan yang diberikan pada sore hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.